Kalau pemula itu yang tadinya dia tidak bisa menyelam, terus kita bisa bikin dia merasakan sensasi di bawah air, salah satu kebanggaan for kita. Sebenarnya sih tidak ada harus berapa kali, yang penting dia bisa mendengarkan briefing dengan bagus, dia bisa langsung turun. Asalkan dia tidak ada penyakit bawaan ya. Ya, penyakit bawaan itu apalagi yang berbahaya untuk diving, mirip ada ayan, asma, itu berbahaya sih. Karena menyangkut nafas tuh ini. Selebihnya oke. Dia mau cacat apa masih bisa. Manado Underwater Association itu berdiri kalau nggak salah dari 2011. Yang dulunya itu ini tempat jet ski. Masih sama-sama jalan jet ski dengan diving. Bisa menghubungi langsung. Bisa datang langsung ke sini atau lewat telepon saja bisa. Kalau kita jual harga normal sih di Pantai Malalayang atau Manado Bay itu Rp550.000 per satu kali diving. Pokoknya untuk yang ingin menyelam, dia tinggal bawa diri saja. Kita sediakan alat scuba, full, guide pendamping, sama minuman. Iya, bisa juga. Dengan GoPro ya.